Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdul hasan was sanaul jamil. Yaqulul haqqo wa huwa yahdis sabil. ثم نصلي ونسلم على النبي الكريم وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah memberikan taufik. Kembali Allah memberikan kesehatan inayah kepada kita sehingga kembali kita bisa hadir duduk di taman di antara taman-taman taman surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kita senantiasa mendapatkan pahala salat man tadartumus salah. Selama kita tetap duduk menanti salat berikutnya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam teruntuk manusia yang mulia suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Kembali kita melanjutkan mengkaji dan membahas adab penuntut ilmu. Adab penuntut ilmu bukan hanya untuk santri, bukan hanya untuk mahasiswa. Karena sejatinya setiap kita wajib memiliki ilmu. Karena menuntut ilmu hukumnya wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap muslim. Bagaimana bisa dia mengenal Allah tanpa belajar? Bagaimana bisa dia salat tanpa mempelajari tata cara salat? Bagaimana dia bisa berpuasa, zakat, bahkan yang ingin haji juga wajib baginya belajar. Ada manasik haji namanya, ada manasik umrah. Artinya menuntut ilmu agama bukan hanya kewajiban santri. Selagi Islam itu ada di dada kita, selagi kita masih mengaku muslim, maka wajib bagi kita menuntut ilmu. Kalau kita wajib menuntut ilmu, maka wajib pula bagi kita untuk belajar adab menuntut ilmu. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, bagaimana seorang bisa mendapatkan ilmu, dia tidak mengerti cara mengambil ilmu. Ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar wawasan, bukan hanya sekedar transfer informasi. Akan tapi ilmu itu adalah ibadah. Ilmu harus diambil tidak dengan otodidak, tidak dengan searching, tidak dengan buka Google belajar sendiri. Tapi ilmu adalah al-ilmu qala Allah wa haddatsana. Ilmu adalah firman Allah yang disampaikan Allah kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan pada sahabatnya, sampaikan kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada a'immah,
dan sampailah kepada kita. Wa haddatsana, dan apa yang sampai kepada kita. Begitu pula hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan satu hadis, tidaklah keluar dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia melainkan sesuatu yang mulia. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dicatat oleh para sahabat Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah, sahabat-sahabat yang lainnya, sampai kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai pula kepada kita. Bagaimana mereka mengambil ilmu daripada gurunya? Tentu dengan adab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu kepada para sahabatnya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil ilmu langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah hidup bersama Rasul kurang dari 5 tahun, hanya 4 tahun sekian. Tetapi beliau meriwayatkan hadis yang paling banyak, 5 ribuan hadis. Bagaimana, apa rahasia hanya 4 tahun menjadi ulama dunia? Tidak ada hadis yang sampai kepada kita melainkan kebanyakannya melalui jalur Abu Hurairah radhiyallahu an. Hanya 4 tahun. Lihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya menghafal 10 ayat. Ya, di Radio Hidayah sering kita dengar, kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Kalau dengar Radio Hidayah, ini sering kita dengar jinglenya. Mereka para sahabat Nabi menghafal 10 ayat saja, bukan 10 surat, 10 ayat. Mereka tidak akan lanjut ke ayat yang ke-11 sampai mereka hafal yang 10. Paham yang 10, bukan hanya paham, amalkan yang 10. Baru lanjut. Oke, tak heran kita hafal Quran, Masya Allah, adabnya. Jangankan adabnya, ibadahnya pun tidak nampak. Kenapa? Hanya di lisan saja. Kita hanya fokus jumlah saja. Hafal Quran 30 juz, hafal Quran dengan bersanad, ini segala macam. Mana ketakwaannya? Kita lihat, bandingkan anak santri dengan orang-orang umum, anak SMA, anak. Kita mungkin ibadah kita di sini karena ada ustaznya. Coba ustaznya sakit, coba ustaznya pulang kampung, serahkan semua. Ini bukti kita masih gagal dalam belajar. Ibadah kita hanya karena ustaz. Apa hukumnya ibadah karena ustaz? Tidak akan diterima. Cukup tidak diterima, plus dosa. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah kalian diperintahkan untuk beribadah melainkan ikhlas karena Allah saja. Bukan karena hukuman, bukan karena takut peraturan. Kalau masih ada perasaan itu di hati kita, tanda tanya besar, apakah saya ikhlas belajar? Apakah saya telah mengamalkan adab menuntut ilmu? Saya hafal dalilnya, saya faham, tapi tidak membuahkan amal. Karena ilmu sejatinya ahibati fillah, bukan tujuan. Ilmu nahu sorob, ada belajar nahu sorob. Hah? Untuk apa belajar nahu sorob? Untuk faham? Hah? Untuk apa belajar nahu sorob? Untuk faham Al-Quran. Salah satu ulama, salah seorang ulama pakar nahu sorob, pakar nahu. Kenapa beliau pakar nahu? Motivasinya hanya satu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin salah dalam i'rab. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang Arab yang paling pakar dalam bahasa Arab. Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab yang mubin. Plus yang kedua, saya belajar nahu, kata beliau,
agar saya tidak termasuk dalam orang-orang yang man kadzaba alayya muta'ammidan. Barang siapa yang berdusta atas nama Nabi. Subhanallah. Berdusta atas Nabi. Iya, salah i'rab kita berarti kita bisa masuk dalam kategori itu. Salah harokat. Nabi tidak mengatakan demikian harokatnya. Kita salah sebut. Kenapa salah sebut? Karena salah ngafal. Karena salah i'rab. Fi'il maf'ul jadi fa'il. Fa'il jadi maf'ul bih atau seterusnya. Itu motivasi beliau belajar. Lihat tujuan awalnya bukan hanya sekedar bahasa Arabnya saja. Tapi tujuannya besar, menjaga agama. Dan ini bukti nyata bahwasanya Allah memang jaga agama Islam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang turunkan Al-Quran. Agama ini kami yang akan jaga. Maka ada ilmu riwayat dirayat, ilmu hadis. Dilihat kapasitas seorang itu dalam hafalannya, dalam penyampaiannya. Maka ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perlunya kita di sini belajar adab karena dampaknya sangat buruk ketika kita tidak memahami adab. Kita lihat ya, orang-orang masya Allah tidak pernah belajar, tidak pernah nyantri, tidak pernah duduk di kajian, tapi orang paling pertama berbicara tentang agama. Orang pertama yang membahas agama. Bahkan saya pernah ada orang bertanya, Ustaz, apa hukumnya ini? Ustaz, langsung ada teman sebelah langsung, oh itu haram, itu tidak boleh. Ini termasuk tidak beradab. Dia bertanya ke Ustaz sebelah yang jawab. Termasuk yang di grup-grup WA juga begitu. Kalau ada orang bertanya ke Ustaznya dan Ustaz ada di dalam itu, jangan komen, jangan bahas. Karena kita hanya paham hukum taklifiyah. Ini sedikit Ustaz bahas tentang ini. Kita hanya paham hukumnya sunnah. Ada orang sholat tidak pakai sutroh. Ustaz tadi sholat tidak pakai sutroh. Kalau orang yang tidak beradab langsung, ini Ustaznya tidak, manhajnya tidak jelas ini. Masa sholat tidak pakai sutroh? Ini masih abal-abal mencela-mencela ini. Gak kokoh manhajnya, masya Allah. Sini mas, sutroh itu hukumnya apa? Oh itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sini mas, sunnah itu apa? Hah? Sunnah itu apa ya? Apa sunnah? Mana mahasiswa lah? Ini mahasiswa nih. Sunnah itu apa? Mayuthabu. Mayuthibah. Mayuthabu. Itu salah itu. Mayuthabu. Fa'iluhu. Walam yu'aqab. Tarikuhunam. Itu versi siapa? Itu sunnah versi siapa? Hah? Versi siapa? Versi fikihnya. Tapi kalau versi hadis sunnah itu apa? Hah? Ini sudah mahasiswa ini. Sudah thullabul ilmi. Masih banyak ilmu belum kita faham. Tapi masya Allah, kita langsung serta-merta menfonis. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus sunnah itu maksudnya apa? Ya. Hukumnya sunnah kah? Atau sunnah versi hadis kah? Atau sunnah, subhanallah. Tapi kan sebaiknya, kalau babnya sebaiknya, itu babnya afdoliyah, utama. Artinya kalau tidak dikerjakan, jangan dicela. Kebanyakan kita mencela orang yang meninggalkan sunnah. Dia tidak berdosa. Meninggalkan sunnah, sunnah versi fikih. Yang berpahala dikerjakan, tidak berdosa ditinggalkan. Dia tidak berdosa. Tapi ketika kita mencela, kita yang berdosa. Santri kok enggak sholat sunnah? Dia enggak berdosa. Ya, karena sholat sunnah itu hukumnya sunnah. Kenapa dihukum? Kenapa dicela?
Ya, tapi bagaimana kita tumbuhkan afdolnya, silakan. Kalau kita bicara afdoliyah, tapi ketika kita menfonis orang lain, itu bicara adab. Kasus kedua, Ustaz, saya terbangun jam 8 subuh, jam 8 pagi dan belum sholat subuh. Kalau kita tidak faham agama, langsung ini haram, ini dosa ini. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, hukum orang meninggalkan sholat. Khilaf para ulama, jumhur ulama mengatakan murtad. Pelan-pelan mas. Antum ketiduran Ustaz. Sekarang kita hanya bahasnya hukumnya haram, wajib lagi, sunnah, mubah. Memang mic ini bermasalah, Pak Agus. Yang ini aja wireless aja, Pak. Yang ini, Pak. Mengerucut begini ya. Wajib lawannya haram. Sunnah lawannya. Coba lihat Ustaz, begini ya. Wajib lawannya haram. Sunnah lawannya wajib. Sunnah lawannya makruh, di tengah-tengah mubah. Naam. Ya. Itu hukum taklifi namanya. Sekarang ada hukum apa lagi? Wad'i. Apa itu hukum wad'i? Sah, batal, rusak. Apa lagi? Ada rukhsah, ada azimah. Sekarang sudah terjadi. Sekarang bagaimana solusi? Bisa difahami? Kita hanya membahas ini wajib, ini haram. Sekarang sudah terjadi, solusinya apa? Ustaz, ternyata saya sholat di masjid yang ternyata di sana ada kuburan. Oh, dosa ini, haram. Sekarang sudah terjadi, sholatnya bagaimana? Bagaimana, teman-teman? Haram, kita bicara hukum taklifi. Ada hukum berikutnya, sah tidak? Jangan, ini tidak sah, ini tidak boleh. Subhanallah. Antum? Jangan lempar ke santri. Sah enggak kira-kira? Sah. Ya. Ada orang sholat isbal. Kain sarungnya ini anak baru, mungkin jubahnya kepanjangan. Wah, ini dosa ini isbal. Ma asfala minal ka'baini fa finnar. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Subhanallah. Hadisnya Masya Allah. Benar hadisnya. Tapi penerapan hukumnya benar atau tidak? Sekarang dia sholat, sahkah sholatnya? Hah? Artinya penting kita belajar adab, karena ilmu kita luas. Bagaimana kita bisa mengambil ilmu, bagaimana kita bisa menyerap ilmu, dan poin berikutnya, bagaimana kita bisa mengamalkan ilmu dan menyebarkan ilmu kita. Karena ilmu itu tujuannya untuk amal. Apa kata pepatah? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Nam ahibati fillah rahimakumullah. Itu mukaddimah saja. Sekarang kita lanjut. Akhlak atau adab itu terbagi dua. Pertama, ada yang fitriyah. Fitriyah. Kedua, muktasabah. Satu fitriyah, dua muktasabah. Apa maksud fitriyah? Fitriyah itu memang akhlak yang Allah sudah fitrahkan semenjak kita lahir. Ada orang yang memang dari kecilnya pemalu. Ada orang dari kecilnya santun. Ini berarti akhlaknya fitriyah.
Ada yang memang dari kecilnya pemarah. Memang akhlaknya fitri ya. Mudah tersinggung, orang tuanya paling paham. Pokoknya kalau sama anak ini hati-hati, karena dia merajuk. Dari kecilnya sudah ngambekan. Berarti ini akhlaknya fitri ya. Kita belum bagi akhlak itu, ada yang baik, ada yang buruk. Kita belum bagi. Tapi yang jelas sumbernya dulu. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bani Adam khuliku ala tabaqatin syatta, ala wa inna minhumul bati'ul ghadab, sari'ul fai', bati'ul fai', fatilka bitilk. Ala wa khairuhum bati'ul ghadab, sari'ul fai', wa syarruhum sari'ul ghadabi, bati'ul fai'. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ahmad dan derajatnya hasan. Jadi hadis itu banyak juga. Ini hadisnya sahih, saya bilang tidak sahih. Ah, berarti dhaif. Tidak semua yang tidak sahih itu dhaif. Ini hadisnya tidak, Pak. Hadis baru tidak sahih, Pak. Berarti dhaif enggak. Tapi apa? Hasan. Itu pun kita belum paham. Ada hadis sahih. Sahih pun terbagi berapa? Ainatullah. Sahih terbagi berapa? Mana mahasiswa? Angkat tangan mahasiswa. Mahasiswa angkat tangan. Ini enggak belakang tuh. Ini mahasiswa bukan. Sahih terbagi berapa? Berapa? Tiga. Sebut aja 3, 2, 4, 5, 2. Ada sahih li zatihi, ada sahih li ghairi. Hasan terbagi dua. Hasan li zatihi, hasan li ghairihi. Kalau hadisnya sahih, ya sudah selesai. Tapi ternyata hadisnya hasan, ada khilaf, ada khilaf. Oh, itu hadisnya dhaif. Ini hadisnya sahih. Antum mengamalkan hadis dhaif antum. Itu menurut antum dhaif, menurut kami hasan. Paham? Antum mengamalkan hadis dhaif ini. Kunut subuh itu hadisnya dhaif. Menurut antum. Menurut kami enggak. Menurut kami hadis kunut subuh hasan. Maka kami mengamalkan, antum mengatakan dhaif, enggak usah ngamalkan. Hadis membaca surah Al-Kahfi itu hasan. Menurut antum silakan amalkan. Menurut kami dhaif, kami enggak ngamalkan. Ini orang salaf kok enggak baca ya Al-Kahfi setiap Jumat atau malam Jumat. Ini hadisnya jelas. Menurut antum jelas, menurut kami enggak. Ya, paham? Lihat ya, adab. Nanti ujungnya ke sana. Kita berantem karena enggak beradab. Kalau kita beradab, kita enggak bakal berantem kita. Enggak bakal, Masya Allah. Enggak bakal perang-perang netizen itu. Ini debat sana-sini. Kajian enggak pernah muncul. Pembahasan seperti ini enggak paham. Tapi paling pertama berkuar-kuar masalah agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan anak Adam itu diciptakan dalam tabiat-tabiat yang syatta, berbeda-beda. Karena memang Allah ciptakan kita berbeda. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wahai sekalian manusia, kami ciptakan kalian laki dan perempuan. Hana dua jenis. Adam dan Hawa, bukan Adam dan siapa? Adam dan Bram, sama-sama laki-laki. Enggak, Adam tuh lawannya Hawa. Hati-hati ya anak santri ya. Ustaz dicek nanti, saat yang tidur satu ranjang, yang mandi satu kamar mandi, enggak boleh. Paham? Laki dan perempuan ini sudah perbedaan yang sangat signifikan. Laki itu dengan logika, perempuan dengan perasaan. Jadi kalau kita berantem dengan perempuan, ya kalah kita. Pokoknya, ya sudah selesai. Kita sudah bawakan dalil, dia hanya pakai pokoknya. Tidak mau tahu. Selesai. Jadi kita harus memahami itu.
Kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabail, kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ini orang mana nih? Orang Medan. Wajarlah dia ngomong kayak gitu. Enggak usah tersinggung. Dia memang suaranya keras itu. Hatinya juga keras. Tapi hatinya lembut misalnya. Ini orang mana nih? Orang Jawa. Memang ngomongnya lembut tapi dia pemberani itu. Jangan dipancing-pancing, hati-hati. Ya kita harus paham membaca karakter teman-teman kita. Tetapi yang terbaik kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi manusia itu diciptakan beda-beda. Karakternya sudah berbeda-beda. Itu akhlak. Ada orang yang batiul ghadab, lama marah. Sudah disinggung, sudah ini ya sudah enggak apa-apa, yo wes duko wae. Ya, ora pikirin. Ya. Gitu aja kok repot. Enggak peduli. Ada orang yang pantang tersinggung, semua status itu seakan-akan untuk dia. Ini pasti untuk aku nih, udah yakin sudah nih. Semua yang dilakukan orang dia tersinggung. Ada orang seperti itu. Sumber akhlak yang pertama, fitriyah, berdasarkan hadis Nabi SAW, inna bani Adam khuliku ala tabaqat syatta. Kemudian hadis Nabi SAW, inna fika khaslatani yuhibbuhumullah, al-hilmu wal-anah. Kepada sahabat Nabi SAW yang beliau memiliki karakter yang memang sudah ada dari lahir, yaitu lembut dan tidak tergesa-gesa. Akhlak yang kedua, sumber akhlak yang kedua, muktasabah, yaitu diupayakan. Apakah kita yang tidak memiliki akhlak yang mulia, adab yang mulia, berarti kita sudah tidak bisa memilikinya? Bisa, dari poin yang kedua, yaitu dengan upaya, dengan usaha. Dulu kita Masya Allah tensinya tinggi, pemarah, tak boleh tersinggung. Itu memang Allah ciptakan kita dengan karakter itu. Bisa berubah? Bisa, dengan cara belajar. Kata Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat hanya dengan belajar. Tidak ada ilmu itu karena ayahnya ustadz, anaknya ustadz. Tidak ada. Bahkan ayahnya nabi, anaknya nabi pun belum tentu. Karena nabi itu karunia dari Allah. Ilmu itu diusahakan, dipelajari baru dapat. Boleh kita cek ulama yang anaknya ulama, tidak banyak. Baru berakangan ini saya lihat ada anaknya Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Anak beliau baru naik pangkat di militer. Militer anaknya, tentara. Ya, tidak masalah. Ya, antum besok mau jadi dokter, mau jadi apa, tidak masalah. Ya. Kemudian, in wa innamal hilmu bitahallum. Lembut itu dengan belajar. Dulu tensinya tinggi, belajarnya fadilah, wal kadhiminal ghaiz, menahan amarah. Fa'fu wasfahu, maafkanlah, lupakanlah, ridailah. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, bukankah kalian ingin Allah ampuni dosa kita? Kenapa kita tidak mau maafkan orang? Untungnya apa? Ya memang hak kita untuk tidak memaafkan, boleh. Kalau ada orang zalimi kita, tidak kita maafkan, boleh. Ya. Tapi bukankah kita juga punya salah? Kita punya dosa? Tidakkah kita ingin orang lain memaafkan kita? Tidakkah kita ingin dosa kita diampuni Allah? Lakukan. Karena kebaikan itu balasannya kebaikan. Apa yang kita buat, itu yang akan diperbuat. Kama kaifama tadi nutu, dan bagaimana kita berbuat kepada orang lain, kita akan mendapatkan timbal balik. Saya dizolimi, saya tidak terima. Coba kita ingat-ingat, mungkinkah ini kezoliman yang kita dapatkan ini balasan atas kezoliman kita kepada orang lain? Kita pernah menzolimi orang lain, kemudian kita dizolimi oleh orang yang lain pula. Coba kita pikirkan gitu. Mungkin bisa saja musibah yang kita dapatkan ini adalah karena kezoliman kita kepada A. Makanya C menzolimi saya. Maka maafkan. Belajar dia.
La taghdab falakal jannah walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. La taghdab faraddada miro. Artinya dia belajar untuk menahan amarah, tabar. Tarik nafas dulu. Kalau dia sedang marah, apa kata Nabi kalau sedang marah? Kalau dia berdiri apa? Duduk. Usaha enggak itu? Akhlak enggak itu? Ada upaya. Tensinya tinggal udah. Intinya kalau antum marah, solusinya satu, diem, jangan ngomong. Rubah posisi. Duduk, tarik nafas. Masih bergejolak, baring. Pergi wudu, istighfar segala macam. Ini upaya, ini adab dan akhlak. Paham ya? Jadi ada orang yang sudah dari lahir akhlak mulia, ada yang memang seperti para nabi dari lahir akhlaknya mulia. Para nabi tidak pernah berdosa, tidak pernah melakukan dosa, maksum, mulia, dijaga oleh Allah. Adapun kita, maka dengan upaya. Kemudian yang kedua, akhlak itu dalilnya, apa sumber hukum akhlak, sumber hukumnya. Ada yang dari syariat, ada yang dari adat istiadat. Jadi sumber hukum akhlak itu dua. Satu syariat, apa contohnya? Afsyus salam, tebarkan salam. Apa contohnya? Dengan hakul muslim alal muslim sit. Idza laqitahu fasallim alaih, wa idza da'aka fa'ajib, wa idza stansahaka fansah, wa idza 'atasa fahmidallah fashammit, wa idza marida fa'ud, wa idza mata fatba'. Ini dari syariat, ada dari adat istiadat masyarakat. Apa contohnya? Santri wajib pakai baju hitam. Mana dalilnya? Ada dalilnya, Ustaz. Berarti tidak, jangan kita salahkan. Apa lah Imam Syafi'i ini kok mewajibkan santri baju? Mana dalilnya? Pahami, Pak. Ini sumbernya bukan syariat, tapi adat masyarakat. Yang masuk komplek ini wajib lapor 1x24 jam. Tidak ada dalilnya itu. Memang tidak ada dalilnya. Tapi ketika kita tidak melakukan ini, kita dianggap tidak beradab. Bisa dipahami? Ketika antum menyelisih peraturan setempat, maka boleh kita menyandang predikat orang ini tidak beradab. Jangan antum tidak ada dalilnya wajib pakai ini pun. Nah, memang tidak ada dalil. Tapi ketika sudah uruf masyarakat itu, apa kata orang? Orang Minang ya, di mana langit dipijak apa Pak? Di situ langit dijunjung. Itu orang Minang itu. Pepatah Minang ya. Iya Pak. Di ma langit dipijak, di situ di ma bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Adat besandi syarak, syarak besandi Kitabullah. Artinya apa? Adat ini juga dihitung dalam adab dan akhlak kita. Jadi seseorang yang tidak mengamalkan adab dan akhlak syariat, dia tidak dianggap beradab. Dia dianggap tidak beradab. Orang yang tidak mengamalkan akhlak dan adat setempat, dia juga tidak dianggap, juga dianggap tidak beradab. Saya pahami? Di suatu komplek kita kalau lewat orang salam, sapa, misi bu, mongga, amit, assalamualaikum. Kalau kita lewat nyelonong begitu saja, maka kita dicap tidak beradab, walaupun panjang jenggot kita, walaupun pakai jubah, meskipun kita lewat untuk ke masjid, tapi kita lewat nyelonong aja. Karena adatnya, kebiasaan masyarakat kalau lewat situ tegur sapa. Masuk komplek misalnya, buka kaca, buka helm, klakson, adatnya, adabnya begitu, lakukan. Kalau enggak, bisa kita dikatakan enggak beradab. Di jalanan juga gitu, mobil yang dari bawah lebih dahulu daripada mobil yang di atas. Kita misalnya di tikungan, tanjakan, ada mobil berat di bawah, ngambil jalan kita. Ini orang nih ngambil hak kita ini, benar. Tapi adatnya, kebiasaannya kalau mobil besar itu tikungannya agak memang ngambil ke kanan. Memang dia lambat, maka antum diem.
Subhanallah, bukan berarti dia ngambil hak kita. Memang adatnya begitu, paham? Mana dalilnya? Tidak ada dalilnya. Karena dalam Islam pun ada kaedah. Al-adatu muhakkamatun. Adat istiadat juga bisa dijadikan landasan. Karena hukum adat adalah al-aslu fil adati al-ibahah. Hukum adat, hukum asal adat istiadat itu mubah. Hatta tadullad dalil, hatta yadullad dalil ala tahrimihi. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi pakai baju pun juga adat. Ustadznya kok enggak pakai jubah? Mana dalil pakai jubah? Ini adat saja masyarakat. Mau pakai jubah, mau pakai koko, mau pakai peci hitam. Tidak ada dalilnya kalau sudah ngaji itu wajib pakai jubah. Mana dalilnya? Ya. Ketika tidak ada dalil, tidak bisa kita paksakan orang. Ini kan harusnya tidak. Ini adat saja. Uruf masyarakatnya bagaimana? Masyarakat kita pakai koko, pakai sarung, udah ikutin. Ya. Mau pakai jubah silakan. Tapi ketika kita mewajibkan atau ketika mencela orang yang tidak pakai itu, kita berbahaya. Paham? Nah, barakallahu fikum, kita buka tanya jawab. Silakan untuk dua atau tiga orang. Fadhol. Sat, apa perbedaan adab dan akhlak? Apa perbedaan adab dan akhlak? Akhlak itu umum ya. Akhlak itu umum, akhlak kita kepada Allah dengan cara bertauhid, akhlak kepada Nabi mengikutinya, ta'atuhu fi ma amar wa tasdiqu fi ma akhbar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallah illa bima syara'. Itu adab kepada Rasul, ada akhlak kepada orang tua. Nah, nanti ada adab-adab lebih kecil lagi, adab minum tangan kanan, adab makan tangan kanan, adab bertanya, adab masuk kamar mandi, adab belajar. Ah, itu bagian daripada akhlak. Mungkin payung besarnya akhlak, kemudian rincian kecilnya itu adab-adab masing-masing. Adab kalau masuk kelas itu kayaknya kontrak kuliahnya. Kalau sama dosen ini adabnya 1, 2, 3. Sama dosen ini begini. Ya, maka kita ikutin urufnya tadi. Apakah itu ada dalilnya? Kalau itu dari syariat, pakai dalil. Kalau tidak, pakai uruf masyarakat. Seperti WA, saya sudah jelaskan. Adab me-WA ya, bagaimana? Sebutkan salam. Yang kedua, tanya kabar, doakan. Kemudian perkenalkan diri, nama, semester berapa. Kemudian sampaikan tujuan kita. Kemudian, barakallahu fikum ustaz, doakan lagi. Kemudian tutup dengan salam. Berarti ini adab sudah yang harus kita penuhi. Allah Ta'ala alam. Silakan yang lain. Ketika kita daurah bersama Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, teman-teman para asatidah bertanya menggunakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian beliau menegur, bertanya itu tidak perlu pakai salam. Langsung saja bismillah, ucapkan salam. Nah, ini juga adab ini. Nah, WA juga. WA itu pakai salam atau pakai bismillah? Nah, dilihat lagi. Nah, begitu ya caranya. Kita melihat kebiasaan nambar kalau fikum. Fadhol. Bismillah, Ustaz. Kenapa adab itu lebih penting daripada ilmu? Sedangkan adab itu pun butuh ilmu, Ustaz. Nah, syukran. Barakallahu fikum. Pertanyaannya, kenapa adab itu lebih penting daripada ilmu? Sekarang kita sudah berikan ilustrasi ya. Kemarin kita sudah berikan ilustrasi mancing. Kita mau nyari ikan. Ada ikan tuh besar-besar, Masya Allah. Tapi kita tidak tahu cara mancing. Itulah adab. Cara mengambil ilmu itu tidak paham. Ini bagaimana cara menjulurnya, umpannya apa, waktunya bagaimana. Ini kita mancing, kawan berenang sebelah. Gimana dapat ikan? Kita mancing, kita goyang-goyang ini. Kita tidak paham triknya mancing. Gimana dapat ikan? Ya, dapat ikan tapi ternyata ikannya tidak bagus atau selainnya. Maka seperti perkataan Imam Malik ya, ta'allam al-adaba qabla an tata'allam al-ilma. Pelajari adab sebelum belajar ilmu. Kemudian perkataan Yusuf ibn Husain, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab itulah kau faham ilmu. Dengan adab itu kita faham ilmu. Subhanallah.
Ustaz kemarin pergi sama Syekh siapa kemarin? Yang khotib Jumat siapa? Syekh Ahmad ibn Isa Al-Hazimi. Sebelahnya Syekh siapa satu lagi? Syekh Mubarak. Beliau teman, beliau sudah akrab, beliau sudah satu kantor, sudah pergi kemana-mana. Tapi Syekh ini ulama. Saya lihat di belakang bagaimana Syekh ini membukakan minum, botol minum. Dikasihnya ke Syekh. Bagaimana rotinya juga dibukakan. Kita lihat di sini kemarin Ustaz kita, Ustaz Dr. Ali Misri, dibukakan buah apa kemarin? Matoa atau kelengkeng itu. Fadhol Syekh. Kita lihat adabnya para ulama kepada ulamanya begitu. Dapat ilmu mereka, jadi mereka orang-orang hebat. Tapi kalau kita ustadznya lewat nyelonong aja, ini subhanallah. Jadi yang kita cari dengan kita beradab kepada guru itu keberkahannya. Ya. Kita lihat di Jawa itu masya Allah, adab kepada guru, luar biasa. Tapi kebagian mereka berlebihan. Kita di sini tidak beradab malah. Nyelonong aja, masya Allah. Makanya tak heran keluar ungkapan kata kiai saya, karena memang menusuk dalam hatinya bagaimana kecintaan kepada guru. Bagaimana Ustaz kalau di Jawa itu belajar, tidak ada yang main-main kayak gini. Semuanya pegang kitab, Ustaznya ngomong, semuanya nyatat, main-main pegang mutar-mutar pena itu tidak ada. Karena termasuk tidak beradab. Padahal kiainya ngomong. Innalhamdalillah nahmaduhu, ya inna sesungguhnya alhamda, sesungguhnya segala puji. Kenapa dia nak begitu gaya ngomongnya? Cuma santri, tidak ada yang ngomong sedikit pun. Ribuan itu, ini cahayanya masya Allah. Lihat keberkahan ilmu yang mereka dapat. Pandai mereka baca kitab. Kalau hanya sekedar belajar, kita bisa, tidak usah nyantri lah. Pulang ke rumah searching sudah dapat ilmu. Tapi keberkahan itu tidak ada. Sammulana rijalakum. Sampaikan kepada kami, antum belajar sama siapa? Ilmu itu dengan musafahah, musyafahah, dengan talaki, dengan jumpa duduk. Makanya Nabi SAW ketika ada orang belajar kepada beliau, beliau panggil duduk. Seperti hadis Jibril. Datang beliau, malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Fa'asnada rukbataihi ila rukbatai, wa wada'a kaffaihi ala fakhidai. Langsung tempel. Ya, jadi adabnya juga kalau belajar tuh dekat, jangan jauh-jauh. Ya. Ada orang, ya Rasulullah, izin li bizina, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Nabi panggil sini, udunu, dekat. Karena dengan kita dekat, dengan kita beradab kepada guru, ada kontak fisik, ada apa ya? Emosional guru yang kita dapatkan, dapat berkah, dan nama kita mungkin disebut oleh guru kita, termasuk ya Allah berkahi fulan, berikan ilmu kepada fulan. Dan Ustaz lihat banyak santri-santri yang pinternya di kelas, pinter luar biasa di kelas, tapi ketika liburan tidak sholat. Jadi pinter mereka hanya di kertas. Tapi mungkin ada santri-santri yang bandel, mungkin nurut kita, yang tidak taat peraturan, kena hukum terus. Mampir kita di masjid dekat rumah, ada dia sholat. Sukses yang mana? Hah? Di pondok sering kena botak dia. Tapi ketika kita mampir, saat waktu itu ke Padang, ke ini, Solo. Tidak sengaja, kami tidak tahu rumahnya di situ. Sholat dia, masya Allah. Ini sering kena kasus ini di pondok, tapi dia sholat ke masjid. Ya. Dan kita lihat orang-orang yang mungkin ya standar saja ilmu, tapi bagaimana penghormatannya kepada itu yang lebih jadi. Bisa dipahami. Barakallahu fikum, subhanakallah wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.